What's up as well fans? Welcome back to Timeout. Listen, that's a hell of a gritty win. Um Brian, great job stepping up on Murray. There yeah, with the single coverage down the stretch. That was big time. Easy way to carry the score and load. Yeah, supporting cast, doing what you do. White, great job in the start. My job, yes, sir. Well done, brother. One, one win to get to the NBA Finals, but we know this is going to be the toughest one, right? Yeah. Yeah. Lock in and get it. Marvel on three. One, two, three. Balik dengan gue Padilla, kita kembali lagi ke info basket harian itu edisi 25 September 2020. Sebelum kita mulai episode time hari ini, gue ingin menceritakan pengalaman gue hari ini di mana gue mendapatkan kehormatan dan juga kesempatan yang luar biasa sekali dari NBA Indonesia. Mereka kemarin ini menanyakan apa gue ingin menjadi seorang virtual fan di pertandingan game keempat antara Lakers melawan Nuggets. Gue langsung jawab otomatis mau, karena gue penasaran banget experience-nya seperti apa. Dan sejak NBA Seeding Games, gue tuh udah pengen banget sebenarnya nyobain sebagai virtual fan. Dan hari ini baru saja mendapatkan kesempatan itu di mana NBA memberikan gue special lock uh, login dan juga password itu karena gue tadi diundang jadi gue kalau yang lain nanya gimana sih sebenarnya jadi virtual fan gue juga kurang tahu gimana caranya tapi pasti pakai Microsoft Team tadi itu dan Gua jujur pas nonton itu serunya karena kita bisa lihat siapa aja yang duduk sebelah kita. Tadi gua sebenarnya pertama kali duduk itu duduknya bareng dengan influencers dari Southeast Asia, dari Philippines, dari Indonesia. Tapi Tadi kita pertama duduknya di tengah kan, terus kayak udah mulai ramai terus orang NBA nanya, ada yang mau pindah nggak? kok pindah itu akan lebih kelihatan mungkin di kamera, dan gue langsung jawab mau saya. Dan akhirnya dipindahkan di belakang benchnya Lakers, dan puji Tuhan, luar biasa sekali, gue kelihatan di highlights-nya uh, IG-nya NBA saat LeBron ngasih, eh sorry, saat Rondo kayak ngasih assist ke LeBron. So, I was so happy, so thank you so much kepada NBA Indonesia, itu pengalamannya luar biasa banget, karena memang uh, kita berasa kayak lagi di, bisa cheering gitu lo kalau mau cheering lo kelihatan ke gue tapi emang tadi agak nggak fokus sih nontonnya karena gue nyariin gue kelihatan nggak di TV tapi lo kayak bisa kelihatan lu kayak seneng banget gitu kayak lu uplifted banget pas lu kelihatan di TV kayak wah gila gue jadi bagian dari pertandingan ini so it was an amazing experience walaupun tadi gue expectnya gue ada point of view sendiri kameranya tapi ternyata kameranya tetap pakai kamera TNT but overall I had a blast so thank you so much dari NBA Indonesia untuk NBA Indonesia yang sudah memberikan gue kesempatan langka ini hopefully nanti di final dapat kesempatan ini lagi ya so Langsung kita bahas game kali ini. Los Angeles Lakers berhasil memenangkan game keempat dengan skor 114-108 atas Denver Nuggets. Gue mau nanya nih sama fans Lakers. Gue tau banyak banget yang nonton timeout fans Lakers. Gue bisa baca dari komennya. Banyak banget fans Lakers. Kalian happy atau kalian khawatir nih tim kalian ini up 3-1 atas Denver Nuggets? Di dua seri sebelumnya kita tahu Nuggets did the impossible menurut gua. Dua kali betul-betul comeback dari ketinggalan 1-3 dari lawan Jazz dan juga lawan Clippers. Itu kenapa mereka bisa ada di Western Conference Finals. Apakah mereka bisa mengulangi ini lagi? Wah, apakah kalian khawatir? Tulis di comment section di bawah. Tapi... gua akan bagi sejarahnya untuk kalian dulu. Lakers saat unggul 3-1 di best of 7 series, mereka rekornya 36 kali menang dan hanya satu kali kalah. Gue dulu pernah mention di beberapa episode lalu tentang Lebron, tim yang unggul 3-1, dia tuh belum pernah terkalahkan. Jadi sejarah bersama Lakers. Tapi kita nggak tahu apakah ada sejarah baru atau tidak tahun ini. Oke, okay, game kali ini Anthony Davis 6 kali field goal, kok gue nggak salah hitung tadi untuk membuka pertandingan. Lalu ada Dwight, ada Lebron yang juga help the Lakers to, to have a great start di game kali ini. Energinya Lakers tuh baru mulai tuh, I like it man. I think they had the right energy untuk memulai game kali ini. And masukin Dwight. Untuk pertama kalinya sebagai starting centernya Lakers di playoff ini Frank Vogel gue bilang lumayan jenius sih. Karena Dwight ini bener-bener kryptonite-nya si Nikola Jokic banget. Dwight kok hal tadi quarter 1 itu 8 poin, 8 rebound. Sedangkan Nikola Jokic hanya satu field goal saja. Dan lalu Dwight juga membuat Nikola Jokic masuk ke foul trouble. And Dwight in the second quarter sudah double-double dengan hustle-nya dia dan juga energinya dia. Dwight ini menurut gue the biggest surprise For the Lakers in the playoff, gua nggak pernah nyangka duet bisa main seperti ini di level Western Conference Finals. Bener-bener gak nyangka banget bagaimana dia defensi si Nikola Jokic. Bagaimana dia bisa grab rebound, offensive rebound banyak banget untuk Lakers. Itu menurut gue nilai yang plus banget dan itu sangat unexpected menurut gue. Dan ini gue bisa melihat sedikit flash of Dwight di Orlando Magic saat dia prime time. So, this is good sign for Lakers. Apalagi kita tahu Dwight itu sebenarnya gak main di series lawan Houston Rockets. Tapi dia mentally ready. Itu menurut gue luar biasa sekali yang dilakukan sama Dwight untuk bisa berkontribusi di series kali ini. Oke, okay, entry Davis gue yakin tadi baik banget fans Lakers yang menahan nafas karena tadi Anthony Davis menurut gue rolled his ankle pretty bad di, uh, tadi saat dia lagi habis jumper kayaknya habis jumper terus kakinya turunnya landingnya nggak pas tapi untungnya ankle nya nggak apa-apa dan dia bilang he rolled his ankle pretty bad tapi dia bilang I'll be ready to go untuk game kelima nanti nah Davis Walaupun ankle begitu tapi tetap aja deh. Ya. Top scorer untuk Lakers dengan 34 poin. Menurut gua Anthony Davis has been fantastic untuk Los Angeles Lakers. Sekarang kita pindah the biggest story of the game. Menurut gua LeBron James minta di untuk minta menjaga Jamal Murray. Gua mau ngomong tuh LeBron James asking for each. Is asking for. Wah bahasa Inggris gua kacau banget. LeBron James wants to take the challenge. Nah, itu dia yang gue cari kalimatnya, maaf ya guys. <laughs> wants to take the challenge untuk menjaga Jamal Murray the last five minutes lah kira-kira. Dimana tadi Nuggets di titik itu udah mulai momentumnya naik karena Jamal Murray juga dan Kohala tadi bedanya 4 poin saja. And then LeBron bilang ke Frank Vogel bahwa dia pengen menjaga Jamal Murray. Kita tahu Jamal Murray probably the best player on the Nuggets team dan juga Probably the hardest player, dua kali big three point shot untuk mengalahkan Lakers di game ketiga, and, and LeBron did a marvelous job. Menurut gue, menjaga Jamal Murray di lima menit terakhir, di mana Jamal Murray oke okay, nambah empat poin free throw, tapi itu dia dapatkan free throw-nya saat LeBron ke switch. Jadi bukan saat LeBron yang jaga, saat LeBron yang jaga, dia field goal-nya nol dari dua. Nah, dan dia mendapatkan satu field goal lagi, jadi sebenarnya totalnya lima menit itu dia nol dari tiga, karena satu lagi yang jaga uh, region Rondo. So, LeBron. 35 tahun took the challenge really well menurut gue menjaga pemain yang katanya mereka harus cuma beda 6 atau 7 atau 8 tahun gitu sama Brownie so gila ya down the stress lu bayangin Lebron udah mainnya di atas rata-rata menitnya dia. Dia bisa main 34 menit, dia main 38 menit. Harus jaga Jamal Murray yang larinya kencengnya gue ada nggak ngerti lagi. Udah eksplosif banget. And lu berarti harus punya lateral movement tuh yang bagus banget. Dan juga temen yang jago juga untuk bantu help defense. So, menurut gue LeBron James hari ini pantas sekali sudah uh, menjadi Player of the Game untuk Lakers di mana dia pun juga mencetak 26 poin 9 rebounds dan juga 8 assist. yang luar biasa dari sini kalian harus highlight adalah LeBron 0 turnover di pertandingan kali ini oke okay. kita ngomongin wasit dulu kali ya karena wasit itu pasti gue tahu banyak banget yang wah wasitnya ini tadi kok nggak di call sih ini nggak di call jadi kita ada cerita dulu dari game 3 Lakers itu protes masukin protes kepada NBA bahwa LeBron katanya nggak mendapatkan free throw nggak mendapatkan foul seharusnya dia dapetin hari ini LeBron guess what 14 free throws 14 free throw dan dia masukin 11 ya jadi gua gue nggak salah jadi ini kebalikannya dari game ketiga and then jelas orang pasti mempertanyakan apakah Jamal Murray di foul atau tidak sama LeBron. Kalian pasti ingat kan tadi yang si Jamal Murray nge-drive lalu kayak pas bolanya udah lepas LeBron mukul tangannya Jamal and then wasit nggak ngasih foul. And Raymond Green pun bilang kayaknya Jamal Murray belum mendapatkan respect dari ref untuk bisa mendapatkan foul itu dari LeBron. So that's how Draymond Raymond Green put it. Tapi kalau menurut gua kayaknya kalau foul Kayaknya kurang ya. Kalau menurut gua gue kalau gue sih jadi wasit gue akan lari go juga sih. Jujur gua akan lari go. But LeBron challenge-nya juga bagus menurut gue. Dimana memang itu membuat Jamal semakin susah untuk masukin bolanya. But for me, That call did not change much. Menurut gue yang menjadi faktor besar kenapa Nuggets kalah hari ini adalah jelas second chance point dan juga offensive rebound. Andaikan pemain Nuggets lebih hustle untuk mendapatkan rebound dan juga uh, menjaga second chance point. Mereka, mereka bisa loh menang game kali ini. Gue yakin banget itu. Tapi sayangnya di out hustle pemain Lakers. Jadi Lakers dapetin 12 offensive rebound dan mereka dapet 25 second chance point. Menurut gue itu susah banget untuk recover cover apalagi lu lawannya tim sehebat Los Angeles Lakers tadi ada satu satu momen gue gak tahu kalian inget atau enggak itu Rondo mendapatkan offensive rebound di antara tiga pemain Nagas tiga pemain Nuggets sih cuma ngeliatin doang Rondo lompat dapetin bolanya In the western conference final saat series on the line, lo gak boleh kayak gitu, lo gak boleh lazy, lo harus bisa box out. Apalagi ya Nikola Jokic, aduh gue hari ini ngeliatin Nikola Jokic box, box out capek banget sih. Dia beneran nggak bisa box out si Dwight Howard menurut gue sih. So I think that was the biggest difference untuk pertandingan kali ini dan Mike Malone pun mengakui bahwa Uh, rebounding mereka jelek banget dan dia katanya mau nelpon kayak mau nelpon NBA tentang wasitnya mungkin katanya mau pakai jalan yang sama agar dapat free throw lebih banyak di game berikutnya tapi kalau ditotalin katanya si free thrownya sama dari empat game ini free thrownya Nuggets sama free thrownya si uh, Lakers itu totalnya sama dan yang paling amazing katanya juga poinnya dalam empat game itu sebenarnya seri jadi pembedanya baru tembakannya Anthony Davis doang. Kalau Anthony Davis nembak yang nggak masuk, dua-dua nih series ini. Nah, hari ini gue nggak boleh lupa juga, tapi dari Lakers ada Rajon Rondo. Uh, menurut gue, Sparks yang luar biasa. Dari di kuarter ketiga, dia 11 poin, 7 rebound, 7 asis. Tapi pemain yang penting, menurut gue, Lakers nggak bisa menang tanpa ini orang. Yaitu KCP. KCP menurut gue, ah gila ini orang sih gokil. Udah dikata-katain online, tapi menurut gue dia masih gokil banget. Walaupun poinnya nggak banyak, 13 poin, uh, 3 kali 3 point shot, tapi menurut gue pemain ini tuh he does all the small things untuk Los Angeles Lakers dan menurut gue kalau nggak ada dia Lakers nggak akan menang sih dan Mike Malone juga concern karena ada 6 pemain Lakers mencetak double digit so the next game dia akan mencoba untuk melimit mungkin uh, kontribusi dari Rondo dari Kuzma itu yang dia mau coba limit semoga aja bisa karena Kuzma juga tadi lumayan wangi ya eh? walaupun defensif Kuzma hancur tapi at least on offense I think he score like 11 points kalau gue nggak salah nah dari Nuggets sekarang kita ngomongin selain rebound I think they need a more bigger contribution dari Nikola Jokic. Nikola Jokic hari ini false trouble tapi dia tetap main 36 menit. Itu menurut gue menitnya masih banyak. Uh, tapi dia cuma 16 poin dan 7 rebound. Gue yakin Mike Malone expect lebih dari superstar big man dia. Mungkin dia expect at least Jokic 25 poin and 12 rebound. Jadi gue pengen Jokic lebih apa ya. I know he's, he had a bad game today. Tapi menurut gue dia gak boleh seenggak hasil itu gimana jelasinnya? Gue pengen dia tuh lebih niat untuk ngejar bola untuk box out agar ini bisa provide more possession untuk Denver Nuggets. So, gue expect Jokic di game berikutnya akan bermain lebih bagus untuk Denver Nuggets. Selain itu ada Jeremy Grant menurut gue oke okay juga hari ini 17 poin. And then dari benchnya Nuggets gue suka banget apa yang di provide sama Michael Porter Jr dan juga Monte Morris menurut gue dua pemain ini memberikan sparks dari benchnya Nuggets mereka combine 25 poin berdua and Gue pengen nanya sama kalian, si Gary Harris tuh kemana ya? Ada yang lihatnya si Gary Harris kemana? Gila loh, selama 4 game ini gue belum pernah mention nama Gary Harris. Paling seri-seri sebelumnya, kita masih mention tentang dia hustle, tentang dia defense. Tapi di seri kali ini bener-bener belum, belum pernah denger nama Gary Harris. So, if anyone knows where Gary Harris is, please kasih tau gue ya. Oke, okay. hari ini Jamal Murray 32 poin dan juga 8 assist untuk Denver Nuggets tapi jelas highlight of the day lay dia up and up and under depan LeBron menurut gue luar biasa sekali one of the best or maybe the best lay up yang gue pernah lihat itu gue masih nggak ngerti sampai sekarang gimana dia bisa lay masuk itu menurut gue itu luar biasa sekali even though they fell short tapi kita nggak boleh lupa kalau tim Nuggets ini nggak pernah menyerah dan gue yakin Jamal Murray and Nikola Jokic akan fight habis-habisan untuk menangkan game kelima nanti so itu dari pertandingan Nuggets lawan Lakers nah, gue tadi pengen lebih di detail lagi cuma gue hari ini lumayan sibuk jadwalnya tadi gue sempet swap test juga PCR and then gue lagi ngambil kelas juga untuk belajar tentang digital marketing and guys please dari gue juga nggak gitu fokus nontonnya karena nyariin gue juga di TV so kalau kalian punya feedback lebih tentang pertandingan ini please 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 comment di section uh, comment section agar gue bisa baca oke okay. setelah itu kita akan prediksi uh, prediksi gue salah lagi seperti biasa gila ya prediksi gue tiap hari salah mulu tapi it's fun I'm having fun walaupun gue sering dibully sama orang-orang karena prediksi gue salah terus. But tomorrow I'm expecting Boston Celtics untuk menang ya. Jadi besok moga-moga bisa 3-2 dulu ya. Jangan 4-1 langsung. So I'm expecting besok Marcus Smart mainnya lebih smart. <laughs> Jangan kayak kemarin Marcus Smart ya. Satu dari 8 three point shot. Uh, and, I, and, I, also expect uh, Jason Tatum besok bang gila. Kita tahu main Jason Tatum baru nge di pertengahan quarter 3. Dan itu pun masih selesai 28 poin. So I'm expecting Jason Tatum untuk at least 30 poin besok. Please stop Tyler Hero. I don't know how. Lo harus mikirin defense-nya gimana. And hopefully juga si Celtics bisa figure out bagaimana cara nge-score lawan zone-nya si Miami Heat ya. So, besok, I'm excited. Gue penasaran banget Tyler Hero gimana setelah main 37 poin. Gue mau lihat encore performance seperti apa besok. So, I'm excited tomorrow. But I'm going with the Boston Celtics untuk memenangkan game besok. Terakhir, ini ada berita dari Philadelphia 76ers. Ini sebenarnya rumor. Kan mereka kita lihat, dia lagi ngepet banget nih sama Mike D'Antoni Kabar aja kalau dia bisa dapetin Mike D'Antoni mereka pengen James Harden. Wah, pengen create a new big three di Philadelphia 76ers. Gue nggak tahu seberapa mungkin itu terjadi, tapi gue nggak ngerti juga ngoper itu porsi bola ini gimana tuh. Ada Ben Simmons, ada James Harden, ada Joel Embiid. Wah, tiga pemain dengan ego yang cukup besar semua. Walaupun emang Ben Simmons... Uh, facilitator tapi bolanya dia harus bawa terus tapi maybe shooting guard lagi si James Harden I think he's he's pretty good at playing shooting guard again jadi dia nggak usah bawa bola banyak dia bisa save energy so I guess it's not it's not a bad move kalau memang James Harden bisa ke Philadelphia Sixers nah gue pengen denger kalian tuh gimana menurut kalian kalau James Harden pindah ke 76ers wow that's gonna be a new new apa ya super team di Eastern Conference kalau James Harden pindah ke 76ers and terakhir hari ini Mark Uh, 20 tahun ini dangnya Vince Carter di Olimpiade Sydney gue so lucky I was on the attendance gue waktu itu nonton bersama bokap gue so I was so lucky to be that part of history uh, ini luar biasa mungkin adalah salah satu dang terbaik Vince Carter ngelewatin Frederick Weiss atau siapa namanya itu ya? Perancis itu seven footer gila banget ya in game man. in game ini zaman zamannya Vince Carter lompatannya lagi gila gila banget so ini adalah videonya semoga nggak kena copyright <laughs> kalau kena copyright wah gue harus cari cara ntar gimana biar nggak kena copyright so itu aja untuk episode Time timeout hari ini thank you so much guys for watching jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment dan eh, jangan lupa untuk subscribe thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow peace